Bagian Humas Pemerintah Kota Jambi menggelar press tour ke Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan yang melibatkan sedikitnya 20 wartawan media cetak, radio, elektronik, dan online ini dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 4 Maret 2018. Kegiatan yang merupakan ajang silaturahmi tersebut mengangkat tema menjalin kemitraan yang profesional dan transformasi informasi menuju pembangunan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa. Terkait hal tersebut, Kepala Bagian Humas Setda Kota Jambi Abu Bakar mengatakan, forum komunikasi yang digelar merupakan kegiatan bermanfaat untuk menyamakan persepsi dalam hal pemberitaan pembangunan di Kota Jambi. Agenda pertama IWAKO yaitu mengunjungi Bagian Humas Kantor Wali Kota Palembang. Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Bagian Humas Kantor Wali Kota Palembang. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV, Salam Tribrata.